Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Wazil dari kelas 3B akan menceritakan pentingnya bersyukur. Teman-teman semua, marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang sering tidak kita sadari yang telah Allah berikan kepada kita, seperti nikmat makan, nikmat bernapas, nikmat berjalan, bahkan nikmat bisa menggerakkan anggota tubuh pun termasuk nikmat yang begitu besar yang perlu kita syukuri. Kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, untuk makan pun susah, ada juga yang tidak bisa berjalan semudah kita, bahkan menggerakkan anggota badan seperti tangan saja susah. Dengan demikian, masihkah kita tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.